Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Saat ini saya berada di tempat untuk pengalirkan tumpah hidran, ya, tumpah hidran jagat. Nah, ini tumpah hidran ini sebenarnya itu untuk mengalirkan air dari sini ke tempat rumah saya untuk mengaliri air kolam. Itu jaraknya dari sini sekitar 400-an meter, dengan tinggi sekitar 20 meter, 15 sampai 20 meter. Kita lihat untuk gerakannya ini dengan menggunakan pipa PVC, ya, pipa hidran jagat PVC 4 inci. Dan itu untuk ketinggiannya tabung yang putih itu sekitar 50 cm. Alirannya cukup irit, ya, tapi mantap bunyinya. Dan ini memang saya coba untuk jagat-jagat, jadi untuk pengukurnya ini meterannya itu belum, hanya mengapa berapa trik aja di situ. Nanti memang saya buat itu dekat jaraknya, saya lihat juga, saya lihat nanti hasilnya kalau jarang enggak. Ini dengan pengeluaran ini outputnya saya gunakan dengan 1,5 ini dengan jarak sekitar 50-an meter, ya, dengan jarak sekitar 50-an meter dengan menggunakan 1,5, dan selanjutnya saya sambung dengan menggunakan 1 inci sungai sampai rumah. Dan juga pendukungnya saya menggunakan pipa besi dengan 3 inci ukurannya. Itu alirannya, buangnya cukup irit. Nanti kita lihat hasilnya dari sini sekitar 50-an meter. Nah, ini alirannya, ya, teman-teman. Dengan menggunakan peralon kami yang sekitar 50-an meter, ini saya overshock jadi 1 inci. Dan ini 1,5 inci. Nah, ini alirannya seperti ini, mantap, gemblonjor. Ini dengan ketinggian sekitar 7 meteran, dengan jarak sekitar 50 meter. Nih, alirannya seperti itu, untuk pompa hidran jagat PVC 4 inci, cukup mantap. Cukup deras, cukup jos. Kita lihat yang 1 incinya seperti apa, ya. Lihat, ya, teman-teman, kalau 1,5 incinya seperti itu hasilnya, hampir penuh, ya, gemblondor. Itu 1,5 incinya itu betul gemblondor, jarak 50 meter dengan ketinggian sekitar 7 meteran vertikalnya. Tuh, ini saya lepas sedikit itu tadi, ya, ini lepasannya, overstocknya saya lepas, dan itu hasilnya dari sananya. Nah, ini pipanya 1,5 inci itu masuk ke sana, ya, terus sana, terus pipa inci itu pipanya ke sana 50 meter, dan itu bak dorongnya ke sana, itu adalah bak dorongnya dan drum itu seperti itu. Dan airnya cukup irit sekali, dia menghasilkan air tenaga yang super kuat, ya, super kuat, ya, pokoknya hasilnya bagus lah seperti itu. Jaraknya yang, tapi jaraknya dekat, ya, seperti itu. Nah, ini saya menggunakan pipa yang ini 1,5 inci seperti itu. Dan saya nanti akan mencoba menaikkan ke sana itu. Dari sini ke sana sekitar 50-an meter, ya, 50-an meter ke sana, turun jurang itu masuk ketinggiannya sekitar 7 meteran. Alirannya jos gandos mantap, bro. 1,5 inci, bro, mantap. Nah, ini air sudah saya naikkan, ya, saya naikkan dekat sini sekitar dari sini sekitar 20-an meter, ya, dari tempat ini ke pohon itu sekitar 20 meter. Ini kita lihat hasilnya, dan hanya
itu ya ke 20 sekitar 20an PSI ya, itu dan tekanannya sudah naik seperti itu. Cukup airnya, enggak boros ya, enggak keras, keras seperti itu airnya. Ini dipercing-percing seperti itu. Dipercing-percing seperti ini malah bambunya pada ambruk kabeh. Kita lihat hasilnya. Itu hasilnya sekitar 20 meter dari pompa ya, untuk alirannya 1 inci, kita menggunakan 1 inci cukup 1, alirannya cukup bagus seperti itu alirannya. Hasilnya dengan menggunakan pompa hidran PVC 4 inci, ini dengan tegak lurus ya, saya menggunakan pipa 1 inci tegak lurus dengan 3 batang. Ini 3 batang, ini agak lurus. Kita sambung di sini. Nah itu, kita sambung di sini. Saya menggunakan itu. Ini saya T. Ini saya T di sini. Ini saya T di sini. Terus yang sana, yang ke rumah, di sisi rumah, saya tutup. Ya. Saya stopkan sekarang, jadi saya tinggal menaikkan aja dari sini. Saya ingin nanti hasilnya, saya ingin ini ditutup aja stopannya. Saya bisa lihat hasilnya dari sini. Cukup istimewa. Waduh. Hasilnya cukup tinggi sekitar 20 meteran dari pompa. Tadi saya naik itu pohonnya gedongnya tak buah berarti kabeh main TikTok nak di video kegiatan jelas seperti itu. Nah, tuh full tegak lurus ya tuh. Nah dari sini main TikTok. Nah ini dari sini T nya itu dari sana, dari pompa ini dari pompa yang sana adalah dari pompa hidran ke sana ke bawah sekitar 50 meter. Dan saya potong di sini, saya T, saya naikkan hampir vertikal ya. Ini ya vertikal lah, jangan kata jauh. Ini menurut petok, ini menurut pohon ini. Tuh, pohon jati ya. Terus dengan menggunakan 3 pipa, berarti 12 meteran. Terus, nah itu vertikal sana, naik terus. Lah itu hasilnya istimewir. Oh, hasilnya istimewir. 1 inci gini. 1 inci. Jos gandos tenan, pompa hidran jagat 4 inci, hasilnya seperti itu bro. Itu gerakannya seperti itu menandakan bahwa tenaganya masih besar, dan nanti itu bisa kalau jauh insya Allah masih cepat lagi ya. Itu hanya kemiringannya sekitar 1 meteran ya, itu untuk dari letaknya sini ya, dari itu dari pompa, dari bak tandon itu, dari drum itu kok ya, dari itu dari drum sampai ke pompa hidrannya itu jaraknya sekitar 24 meteran, dan sudah tingginya ke
ketinggiannya, beda tingginya antara pompa hidran dan bak ini adalah sekitar 1 meteran ya. Itu hasilnya seperti itu, bisa diperbesar lagi apabila beda tingginya pompa hidran itu akan lebih tinggi lagi, akan menghasilkan yang lebih bagus lagi hasil airnya. Seperti itu hasilnya, itu tanda itu masih mampu untuk yang jarak jauh ya. Nanti kita lihat hasilnya sampai 400 meter dari ketinggi dan ketinggian sekitar 20 meter ya, dari rumah, dari tempat tujuannya untuk kolam ikan saya. Itu hasilnya kita lihat, tapi biasanya tenang ya, biasanya airnya sampai jauh itu di airnya tidak seperti ikan itu, tapi tetap tenang. Itu di samping itu dengan angin barang mungkin ya, ada angin juga yang mempengaruhi, jadi anginnya juga mempengaruhi hasil seperti itu. Itu hasilnya cukup bagus ya. Nah itu ikan apa yo? Mujair. Nah, lali nanti. Ikan mujair kalau ada air yang mengalir dari itu dia akan sering ngumpul-ngumpul seperti itu yang ngumpul. Nah, itu gerombol itu airnya. Nah, itu hasil dari pompa hidran jagat PVC 4 inci yang mempunyai jarak sekitar 400 meter dengan ketinggian sekitar 20-an meter dari sini. Hasilnya seperti itu. Dengan menggunakan peralon 3/4, hasilnya hampir penuh ya, dengan deras, cepat, banter. Seperti itu. Nah, itu juga, senang ipol. Ikannya senang ipol, bergerombol, tinggal nyiduk aja itu ikannya. Jadi untuk ikan-ikan saya, ikan gurame, ikan patin, dan ikan mujair bersatu di sini. Tahu kan gurame sudah besar-besar. Jangan di samping ya. Kita lihat dari samping airannya cukup kencang, cukup deras. Itu dengan menggunakan peralon 3/4 hanya sekitar 2 meteran. Yang lain menggunakan peralon 1 dim atau 1 inci. Seperti itu, cukup deras, cukup kencang. Untuk pemesanan pompa hidran jagat PVC bisa hubungi kami melalui nomor HP yang sudah kami cantumkan pada video ini. Demikian informasi dari kami, banyak kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain.